Kamu para perempuan ya, kalau ingin mendapat hati pujaan. Iya, gimana tuh kak? Gimana caranya? Tanya Tia dong yang baru aja pacaran kan. Gimana tuh kak? Gimana caranya? Yang naksir duluan kamu atau dia sih? Dia lah. Bareng sih. Wih, kita janjian. Bisa ditaksir sama nggak bisa dong. Ditaksir sama Tia rasanya kayak apa? Iya, buset deh. Masya Allah. Jadi kayak saling taksir-taksiran. Iya. Itu udah janjian. Pacaran yuk. Lah bisa janjian. Enggak ada tembak-tembakan ya, enggak ada yang nembak pacar aku nih. Iya, tiba-tiba gitu aja. Iya, gitu aja. Wow! Oke. Okay. Sama caranya gimana sih, Kak, untuk mendapatkan hati pujaan? Yes. Jangan terlalu hati. Frontal lah. Jangan terlalu frontal. Iya kan? Iya, iya, iya. Gitu. Jangan terlalu kelihatan. Temenan dulu. Temenan dulu, harus anggun ya. Oh, ya, caranya kemarin gimana? Temenan aja ngalir. Udah. Tiba-tiba kayaknya ada. Tiba-tiba hanyut aja. Tiba-tiba cinta datang kepadaku ya? Ayo. Tiba-tiba. Jis. Lah, makanya. Iya. Kalau udah ada yang ngajak naik perahu. Hmm? Kok naik perahu orang naik mobil F1? Iya, naik mobil F1 jangan dikoleksi. Emang dari ini pom bensin tuh. Koleksi mobil. Jangan. Oh, gak boleh. Kayak yang ini nih kita lihat. Belum. Lah ini kondangan di mana ini, hemat amat. Sampai iya, cuma segitu doang yang datang. Banget dah. Sampai iya. Kelihatan deh. Tapi kayaknya lebih seruan gini. Hey. Iya bener, Pak. Siapa yang dapet? Yeay, dapet. Terus? Itu pacarnya. Itu pacarnya. Itu pacar. Pasti udah dicari nikah. Nggak mau nikah. Dia kabur. Aduh. Oh mungkin nggak mau nikah buru-buru. Iya. Iya. Kalau Tia gimana nih? Sama si mamasnya mau nikah nggak? Mau sih, tapi santai aja. Santai aja ya? Iya, kayak jadiannya juga santai. So. Santai, santai. Iya. Nikah juga santai, tiba-tiba malam itu. Jangan ada cerita romansa, novel dong. Gitu ya, aku juga maunya santai sih. Kita emang udah... Siapa lu? Kayaknya kayak tukang tagih utang lu ya. Iya, iya. Oke, okay. Ya. Baiklah. Ya. Itu dia tadi. Cinta bersemi. Apa sih? Karakteristik wanita. Nah, nanti katanya ingin bernyanyi bersama seorang musisi hebat. Wis. Oh, ada keren Cici. Siapa? Ya kan? Itu. Bener gak? Oh, iya dong. Itu misalnya Dede. Mas Dwiki Darmawan. Wih. Di mana? Udah bikin. Di Bali. Perform di Bali. Perform doang nih. Di atas GWK baru di Rusia. Hey, tinggi banget Pak, itu bisa ngeliat gunung. Jangan. Ada acara apa? Merah Putih Indonesia gitu. Ish. Nah, berarti tapi gitu. Iya. Apa? Kan, ini apa acara pas Merah Putih pas 17-an. Oh iya, betul. Sebulan acaranya juga? Sampai September. Sebulan dia di Bali dia. Ada lu juga? Di mana? Di sana. Di acara ini. Mana hatiku senang. Wah, dia seorang. Ya, baiklah kalau gitu. Terima kasih. Good luck untuk Tia, semoga acara eventnya berlanjut sukses. Baiklah. Thank you. Salam buat Mas Dwiki ya. Udah lama aku enggak bikin lagu bareng sama dia. Dulu Mas Darto jadi ini. Sama oh, iya, Pak Darto, betul. Tia. Itu. Karena waktu itu Mas Darto ngisi vokal di album instrumentalnya Mas Dwiki. Wah serius? Iya ngisi vokal dia. Instrumental banget ya. Iya. Gila keren banget ini sih. Itu parah sih, gue belum pernah dengar yang kayak gitu. Jadi begini Tia, karena kamu ini seorang musisi, Pak Darto ini, dia itu atas dari segala atas-atasnya para musisi di Indonesia. Wow! Coba Bapak. Saya tuh ketua AAI, asosiasi... Salah, deng AMI saya ketua. Ah itu tuh aktor ya. Iya. Saya ketua AMI, Asosiasi Musisi Indonesia. Kalau itu penyanyi-penyanyi kalau mau bikin single tuh selalu konsultasi sama saya. Betul. Mas Darto tolong dengerin single saya dong. Oh, ini kurang nih bagian kodanya kurang dapat, kurang hook gitu. Bagian refrainnya juga mungkin kamu perlu ulang. Koda ngapain kasih hook? Yeay, kamu kan bukan musisi. Bener, saya nggak tahu. Iya, bener, maaf. Gitu, Tia. Nanti kalau kamu bikin single, kirim aja ke saya. Tapi nggak semuanya koda, kan? Enggak dong. Masa semuanya koda? Jokes musisi emang nih. Oke, kita akan mengundang seorang wanita untuk bermain bakpao, tebak pause, yaitu adalah Baby Regitia. Baik. Kayak
Kirana ya dia. Kirana Larasati tau? Dinda Kirana. Kirana Larasati. Oh Larasati ya? Sini Neng. Jadi baby kita akan bermain game namanya tebak pose. Pose. Jadi kita tinggal pilih kategori yang ada di plasma dan satu peserta menebak kata yang akan diperagakan oleh tiga peserta yang lainnya. Iya kan? Terus satu kata, satu gerakan karena pose, ya kan? Lu ngapain nih? Dua, aduh, pose. Dia udah mulai mendapatkan wangsit brand power. Baiklah, durasinya satu kategori 60 detik dan bermainnya secara bergantian. Jika tidak bisa menjawab, bisa lanjut ke soal selanjutnya dan poin yang terkecil akan mendapatkan hukuman. Terima kasih. Oke, mari kita mulai. Mulai. Siapa yang duluan? Bapak bersama baby. Nama bapak kan? Nama bapak ganti jadi aku, jadi baby aku. Oh, daya. Dana sama Yuki. Nama Yuki. Bukannya bertiga. Kaga, bro. Enggak, bos. Ya, jadi bertiga, bos. Bertiga pose. Tuh begitu. Nah, begitu harusnya. Tapi lu nebak. Oke, oke. Saya nebak ya. Berarti Dana duluan ya. Itu kategorinya boleh kita lihat dulu di plasma? Saya pilih nomor 4. Pasti karakter film. Bener gak? Kok tahu sih? Keren ya. Lu brand power lagi. Jadi tau jawabannya cuma deh. Udah deh. Kagak, tadi udah kebuka terus gue lihat. Males, bos. Udah tahu jawabannya, males, bos. Hai. Ayo, guys. Brand. Baiklah, baby silakan di tengah, Beb. Brand power. Yep. Nih ya, nomor satu ya. Ini ya. Oh, iya. Ah, kita pose. Pose tapi gak boleh gerak ya. Iya, okay. Pose aja, pose. Baiklah, pakai lagu gak sih? Enggak ya? Gak usah. Gak usah ya. Baiklah, 60 detik dimulai dari sekarang. Yang pertama. Iron Man. Oh iya, oke okay, benar. Loh. Lo tiga-tiganya. Ah, tiga-tiganya gerak. Tiga-tiganya, bareng. Baik, baik. Berarti lanjut ya. tadi gue ngerti. Iron Man. Oh, mama. Kira itu satu-satu. Tony Stark. Enggak langsung bareng. Tony Stark. Yang kedua ya. Yang kedua. Satu, dua, tiga. Sailor Moon. Oh, Johnny Depp. Pirates of Caribbean. Jack Sparrow. Yes. Kedua. Lah dia ngapain begini? Gue entah apaan. Apa? Itu apa? Yang apa? Wah, waktu saya habis nanti. Itu yang habis. Iya, nomor tiga. Satu, dua, tiga. Oh, Harry Potter. Empat. Terminator. Terminator, Rambo, Rambo. Percuma gue. Satu, dua, tiga. Hulk. Kalau bisa tahu gue begini, Om. Lo kok bisa gue gini? Ini kan gue pose gini, lagi ngambek nih gue nih. Enggak. Lo kok bisa tahu gue begini? Yuki gini. Gini bos. Gak. Lo tau gak kenapa gue gini? Kenapa? Ngambek. Huk. Betul gak gini? Huk. Tapi Yuki gitu. Gitu. Oke lanjut. Yang terakhir. Ya. Udah habis. Udah habis. Udah habis. Skor yang 5. Keren. Baiklah, sekarang bapak pilih nomor pak, kategorinya apa? Tiga. Gue gak nyontek padahal. Nomor tiga apa sih? Landmark. Landmark tuh apa sih, kayak tugu gitu-gitu. Landmark ya. Ya. 60 detik mulai dari sekarang. Monas, selamat datang. Ape lo, buaya banteng. Gue percaya sama dia deh. Aduh. Ya, gak ada yang ngebantu nih. Bapak lihat saya. Kok aku ngebantu banget? Ayo, lanjut. Ini. Selamat datang. Bung Karno, Soekarno, Sudirman. Bapak. Ya, ini. Oh, ini Liberty. Ya, itu. Oh, bukan Indonesia. Bukan. Pisa. Ya. Gue gak tau. Sphinx. Bukan. Run. Kan geraknya cuma sekali doang. Nino. Asta. Bukan. Apa sih? Boleh nih, lanjut. Kok ngomong ngeliat lu? Ya. Oh, piramid. Sphinx. Tahu gak yang tadi apa saya? Yang mana? Itu apa? Evil. Aduh, evil lagi. Saya bener loh. Lah, dia mau merasakan mohon. Kan gue gini ya. Kan gue gini, Pak. Nah, ill feel. Tadi yang tadi bos. Apa bos? Bos. Yang tadi lu gue gini-gini. Run. Karena patung Merlin Jola.
Baiklah, berarti skornya 4 apa? Skornya 3. Saya ya. Kamu sekarang? Yuki. Kamu Yuki. Oh, iya. Aku pilih nomor 2. Binatang buas. Ih, bagus. Satu. Darto, Darto. Baik, nomor 1. 1, 2, 3. Singa, macan, gua ngantuk, gua harimau. Harimau bener? Iya, iya, betul. Yang kedua, 1, 2, 3. Bapak apa sih? Buaya. Iya, iya, iya. Bapak apa sih? Lagi mau belanja dia. 1, 2, 3. Oke. Flying, money, mata duitan, beruang. Iya. Yeah. Bapak, kadal. Bukan dong. Komodo, iguana, meteor, Iron Man. Binatang. Kok Iron Man sih? Lidah, landak, tapir. Apa sih, Pak? Sejak kapan gue tapir? Sejak kapan gue jadi tapir? Kan udah. Iya, Bapak kasih dong. Bos, reputasi gue dong. Buaya, kadal, playboy, kelinci. Next. 1, 2, 3. Omdut. Omdut. Buah. Apa sih? Eh, udah habis waktunya. Yang kelima tadi ini. Apa? Lulu. Gua? Iya. Serigala. Serigala, yoi. Serigala. Wow. Serem. Itu apa? Yang kalajengking. Kalajengking. Yang gua tadi apa? Iya, itu apa sih? Ular. Ular. Dia ular. Oh, terus lidah tuh maksudnya dia kan. Iya. Ini oleh. Aduh. Baiklah, baby. Okay. Berarti kategorinya profesi ya. Terweng. Oke, yang pertama. Pilot. Oh iya benar. Pilot. Apa sih? Lewat. Dokter. Next. Oke. Okay. Yang kedua. Guru. Iya benar. Ini guru. Mortal Kombat. Yang ketiga. Hah? Pelukis? Bukan. Ini. Aduh, apa tuh namanya? Udahlah. Oke. Yang keempat. Apa sih? Hah? Petani? Iya, benar. Benar. Ini. Apa? Pahlawan. Apa sih? Polisi? Iya betul. Koki. Iya betul. Benar koki, benar. Tadi salah yang pertama. Yang pertama. Gue gini. Yang pertama kan, apa lu gitu, gue gini. Nih. Itu apa? Itu jerawat. Ini pesawat. Jerawat. Jadi ini apa? Nyuntik, perawat. Perawat. Oh. Jerawat, pesawat, perawat. Agak jauh ya, Pak. Ada kecil gitu. Jerawat, pesawat. Nah, ini goro tadi benar ya. Benar. Yang ketiga. Itu apa? Terus aku enggak ngerti cara praktiknya, jadi aku kayak enggak ada enggak tahu. Bapak, lu apa? Hah? Kalau begini, ini mau elah lu. Bang, ini ada Bang Mandra nih, Dul, insinyur. Oh iya benar. Sudah insinyur, saya juga udah tahu. Saya tahu. Nah. Ah, ini lalu gitu. Kalau saya Mandra, Sidul, insinyur dia tukang insinyur. Nah, saya. Saya Bu Siska, insinyur. Ini sayur. Terlalu jauh. Sorry. Nah, ini yang keempat. Petani. Dia bisa jawab. Oh, dia bisa. Enggak, tapi lihat gerakannya Danang. Apa ini Danang? Lalu apa, Kak? Kan petani. Petani. Siapa nih? Betul. Kalau saya nih. Nih, saya gini. Petak nih. Iya. Lagi baca petak. Petak nih. Nah yang terakhir gak tahu dia tadi. Yang kelima kan, bisa kan polisi benar. Iya benar. Polisi. Yang keenam tadi. Koki. Oh koki bisa jawab dia. Benar. Tadi kalau udah ngejar apa? Ikan mas koki. Oh iya. Gue tadi polisi aku gini.
Kenapa? Polisi. Polisi. Oh, bagus. Yeah, bagus ya, berarti Nona bisa menjawab berapa? 4. Wow. Skor terkecilnya ada Pak Darto sama aku. Aku cuma jawab 3. Wah, iya. Berarti dibajak nih handphonenya. Iya, handphone. Saling membajak dong, saling membajak. Iya, iya, sini gak apa-apa gue. Saling membajak, gini. Sini. Gue kasih tau gini. Bapak tuh kalau kenapa takut dibajak sih? Gini, yuk, lo ngomong gini yuk. Aduh, Kakak Tika, goodbye. Gue adalah istri baru Mas Darto. Mana mau dia begitu? Iya, gak apa-apa deh, sini deh. Sini. Iya, gak apa-apa ada. Bapak tuh ada kayak maksud tertentu deh yang lain, aku tahu banget. Nih, gue boleh dah. Nih, kebajak boleh. Iya, rumah tangga ini akan dilanjutkan selama iklan. Ayo, karena itu saat iklan akan ada postingan baru di at the comment underscore net dan at the comment net underscore Instagram dan Twitter. Bajak-bajakan yang Mas Darto dan Yuki. Stay tune di my comment, my at the comment.